Assalamualaikum Sobat YouTube, dimanapun Anda berada, jumpa lagi di channel Agusti Fema. Oke, pada kali ini siang yang benderang cerah nih, alhamdulillah biasanya mendung. Kita sudah berada di lokasi Trindo, tepatnya di Adam Velg Service Velg Bogor. Wah, luar biasa. Kenapa Agusti Famous ada di sini? Karena ingin mengganti warna ya, warna velg aslinya. Jadi warna seperti apa? Ikuti terus Agusti Famous. Oke, kita langsung aja temuin pemilik atau owner daripada velg Adam ini ya. Adam Velg. Ya, nanti dia mau buka lagi cabang Hawa Velg kayaknya ya. Oke, assalamualaikum. Waduh, Mas. Ini dia owner daripada Adam Velg. Nah. Dengan Bro Bos. Dengan Bapak siapa? Pak Henry. Pak Henry ya, Pak Henry sudah berkecimpung di dunia pervelekan ini udah cukup lama Pak ya. Mulai dari apa nih Pak nih? Kalau bisa diberitahu oleh fansnya Agusti Famous nih. Untuk ban second, bisa Pak ya? Oke, bagi kalian deh teman-teman Agusti Famous yang mau memperindah, mempercantik velgnya, datang aja di sini nih. Lokasinya nggak jauh dari rumah gua nih. Oke, mau tahu detailnya? Kita ikuti terus Agusti Famous. Ini mau diapain dulu nih, Pak nih? Ya biar nanti kelihatannya lebih sempurna ya, mau di atas dulu. Oh, begitu. Oke, dah siap dah. Oke, setelah velg kita lepas, ini mau di apa ini Pak nih? Bersihin Pak. Mau dibersihin dulu ya. Oke guys, sekarang hari kedua setelah kemarin dibersihin semua velg-velg. Jadi hari kedua ini fokus kepada apa Pak? Pengecetan. Oke guys, sebelum melakukan pengecetan ini diberi sabun terlebih dahulu agar supaya saat pengecetan ada cat yang nempel di bagian ban itu akan hilang dengan sendirinya. Betul Pak Henry begitu? Enggak dengan sendirinya Pak, tapi disikat. Oh, dengan disikat baru ya, enggak sendirinya ya. Sorry ya. Karena catnya belum mandiri dia. Oh, iya betul. Dia perlu bantuan juga ya. Iya. Ya begitu, jadi catnya akan hilang ketika disikat. Nah, lebih tepatnya itu. Ikuti terus channel Agusti Famous.
Oke, dan ini dia hasilnya velg yang baru saja selesai dicat. Terlihat anggun, indah, beautiful, dan sungguh menawan. Walaupun belum dipasang dop ya, tapi sudah jelas terlihat warnanya sangat mencekam. Sementara dopnya masih tahap pengerjaan, ini tinggal diberikan logo Honda ya, agar terlihat estetik. Dan ini dia hasil dari pengecatan velg warna Yoshimura Magnesium. Sudah berhasil dicat keempat-empatnya. Dan jangan lupa untuk pemirsa semua yang menonton channel Agusti Famous ini untuk menekan tombol subscribe-nya dan dukung terus Agusti Famous.